apa hukum pakai jubah dan seluar labuh bawah daripada buku lali? Adakah sunnah orang yang memakai labuh? Dia boleh labuh mana? Yang ni dia panggil isbal. Isbal ni saya sebut sikitlah tentang isbal ni. Isbal ni maksudnya kita pakai baju, asalnya jubah. Jubah kita labuh bawah daripada buku lali. Para ulama dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Dengar beberapa pendapat. Hadis ada larangan tu. Kan? Yang mana bawah pada buku tu fannar aula biha. Neraka lebih patut untuknya. Tapi ulama mempunyai beberapa pendapat kerana dalam nak tafsir maksud hadis. Satu. Mereka berpendapat sepakat tanpa kecuali semua para ulama berpendapat bahawasanya jika sesiapa bajunya ataupun jubahnya labuh bawah daripada buku lali kerana sombong, kerana sombong, maka sepakat semua para ulama tanpa kecuali haram. Pasal tengok orang dulu-dulu pakai kan, sampai baju orang lain kena duk pegang kat belakang, haram. Okey. Yang kedua, jika satu orang pakai labuh bawah daripada buku lali, seluar dia, jubah dia, dia kata sunnahnya salafus soleh semua kata haram. Tak. Majoriti para ulama kata jika tidak kena sombong, tidak haram. Majoriti mazhab, termasuklah Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri tak kata haram. Antara alasan mereka pasal Abu Bakar baju dia labuh. Nabi tengok itu. Nabi kata innaka lasta minhum, kau bukan di kalangan mereka. Innaka lasta mimman fa'ala dhalika khuyala, engkau bukan di kalangan orang yang buat benda tu kerana sombong. Maka walaupun labuh tak sombong, tak kena. Dan pendapat yang ketiga, yang kata sombong kau tak sombong, haram. Ibn Bas, Utsaimin, ramai aliran-aliran salafi ni berpendapat yang demikian. Namun pendapat mereka itu adalah minoriti. Hatta mazhab Hanbali sendiri mempunyai pendapat yang tidak, menyatakan tidak haram. Depa nak berpendapat, tak apa, boleh bagi pendapat tu, tak jadi masalah. Dan siapa yang berpendapat begitu, dia jangan, dia janganlah apa, mengamalkan amalan. Okey. Dia berpendapat kata haram tak apalah, tapi dia jangan haramkan kat orang lainlah. Pasal dia tahu ada berapa. Nampak tengok orang seluar labuh, dia ni teruk ni. Semua neraka duk nampak buah kaki. Yang ni tak tahu sunnah ni, ni tak faham sunnah ni. Jangan, majoriti kata tak haram. Kita nak angkat, bagus. Sekurang-kurangnya kita tak terlibat langsung dengan apa-apa pendapat yang kata salah. Kan? Tapi untuk dijatuhkan hukuman pada orang lain kerana hal itu tak boleh.